Perjuangan. Karena pasca aksi ini, kita sudah sepakat aksi akan dilanjutkan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Gerolakan semangat juang di seluruh kabupaten kota agar seluruh kabupaten kota bisa mendengar bahwa teriak lantang perlawanan kita terhadap tapera dan juga terhadap kenaikan UKT yang begitu mahal bisa segera dijadikan sebagai sebuah regulasi baru untuk mendukung dan berpihak kepada kaum buruh dan juga khususnya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun rakyat Indonesia berada. Sebelum aksi nanti akan ditutup dengan orasi penutup dari Presiden FSPMI sekaligus Ketua Majelis Rakyat Bung Ridwan Atamasif, kita sambut dulu perwakilan dari Federasi ISPN, federasi yang hari ini merayakan ulang tahunnya ke-21, federasi yang akan tetap terus setia bersama KSPI dan Partai Buruh. Jadi sekali lagi, saya harap khususnya kepada teman-teman ISPN seluruhnya dan juga kepada kaum buruh yang masih bertahan di lokasi aksi ini bisa merapat untuk kita bersama-sama mendengarkan teriak lantang Serikat ISPN Mbak Sumiati. Kita sambut Mbak Sumi, perwakilan dari DPP ISPN. Ya, sehat-sehat Mbak, sehat. Kawan-kawan yang masih semangat berjuang turun ke lapangan meskipun panas, hujan, terik membakar, mengipang kulit kita ya. Tapi kita tetap duduk bersama di sini. Saya tidak melihat banyak, biasanya banyak sekali yang berteduh di sana. Saya melihat kawan-kawan komit duduk di sini semua. Meskipun ada sedikit ya, tapi kita maklumi. Sorry lagi gak sehat. Okay. Yang kedua, saya berterima kasih sekali kepada kawan-kawan semua rasi perwakilan yang menjadi afiliasi KSPI mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPP ISPN yang saat ini lagi merayakan anniversary-nya yaitu ke-21 tahun. Bagi kami ISPN, 21 tahun adalah bukan umur yang pendek. Ini umur yang menentukan tentang bagaimana soliditas perjuangan dan membangun kekuatan untuk tetap menuntut kepada negara agar dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, khususnya rakyat buruh Indonesia. Kami menyadari bahwa perjalanan yang 21 tahun ini tidak cukup signifikan sebagai upaya negara untuk mensejahterakan kami sebagai warga negaranya. Karena dari mulai kelesuan ekonomi, COVID berkepanjangan, kemudian disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan belakangan kita digerus dengan adanya efek dari dampak perubahan ekonomi global yang membuat kelesuan ekonomi dan semakin membuat kita kondisi buruh, dimiskinkan, terpuruk dengan segala keadaan, bahkan banyak menjadi korban-korban PHK yang tidak jelas, PHK yang tidak bertanggung jawab, di rumah yang tidak dibayar. Hingga saat ini banyak juga yang THR upahnya yang gak jelas. Kawan-kawan harus sadari bahwa ini persoalan ada kaitannya dengan keberadaan Bank Dunia, ASEAN Development Bank, bagian dari Bank Asia, yang dimana dalam misinya dia bersepakat kepada anggota-anggota ADB agar dia mengeluarkan multi-polling fund oriented, yaitu dia orientasi untuk memperkuat pasar Asia dengan mengembangkan apa ekonomi-ekonomi seperti asuransi-asuransi. Pertama dengan adanya apa? Adanya undang-undang SJSN, undang-undang BPJS Kesehatan Ketenaga Kerjaan, kemudian terakhir tentang tabungan rakyat ini. Kalian harus kritis, jangan sampai kita dimanfaatkan terus, kita dikeruk energi kita, darah kita diserap hanya untuk memperkuat ekonomi-ekonomi Asia. Kita diserap tanpa sadar kita ikutin keinginan pemerintah,
tanpa sadar kita ngikutin karena ketidakberdayaan. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan. Partai Buruh melalui inisiator KSPI dan beberapa konfederasi besar sudah menginisiasi membentuk partai untuk memberikan keleluasan kita agar terlibat dalam sistem, terlibat untuk membuat kebijakan, mempengaruhi kebijakan negara. Tapi faktanya banyak ketidakkonsistenan yang terjadi. Terus kita mau seperti apa? Makin kesini kita makin miskin, makin kesini kita makin tergerus, hak-hak kita masih dikepeniri, hak-hak kita makin terdegradasi. Kita masih bertahan seakan-akan kita pejuang di lapangan. Gak cukup berjuang di lapangan, kita berjuang di sistem. Karena di sistem kita punya aturan. Tapi sayangnya ketika kita berjuang di sistem, ada proses-proses yang kemudian ada ketidakkonsisten itu. Ayo kita perbaiki, kawan-kawan. Waktu kita masih ada untuk memperbaiki semua. Pemilihan pilkada besok, jalan kekuatan. Jadikan itu peluang buat kita ikut terlibat. Siapa pemimpin daerah kita? Siapa pemimpin yang akan diberi amanat oleh kita memperjuangkan hak-hak buruh ke depannya? Dan percaya, perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kita harus komitmen dan tetap konsisten terhadap komitmen itu. Setuju apa setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang mau berjuang? Jangan setuju, jangan iya, tapi nyatanya besok juga kita terlena. Ya? Jadi tetap kawan-kawan harus tetap komitmen. Jangan komitmen hanya di mulut saja, tapi di hati keluarga kita diabaikan. Akhirnya keluarga kita yang tidak komitmen juga. Ya, saya hanya mengingatkan bahwa perjuangan itu harus dilakukan. Perjuangan itu tidak hanya semacam teori aja, retorika saja, tapi kita benar-benar melakukan itu dari semua lini, keluarga, lingkungan, bahkan tempat kerja kita. Karena sekali lagi kita abai, sekali lagi tengah, peluangnya sudah hilang. 5 tahun. Oke, kawan-kawan, jadi sekali lagi, karena isu-isu tadi sudah diulas oleh kawan-kawan yang lain tentang tanggung jawab negara, sangat jelas tadi diungkap oleh Bung Ilham Shah bahwa bagaimana negara itu terlibat. Karena fenomena saat ini adalah bentuk tanggung jawaban negara dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Artinya hari ini adalah fenomena kegagalan negara dalam hal ini, pemerintah, untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam tuntutan aksi KSPI hari ini jelas banget bagaimana kita ingin mencabut peraturan tentang TAPERA, karena dalam badan pekerja sebelumnya ini sudah ditolak. Namun faktanya pemerintah tetap menggelindingkan. Ternyata motivasinya adalah memang mereka diwajibkan untuk mendorong ini karena bagian dari agenda-agenda Bank Asia tadi untuk organisir tentang polling fund itu yang orientasinya asuransi. Dan semua anggota ADB itu menjadi wajib, Indonesia salah satunya. Maka dari itu kawan-kawan harus sadari, jangan kita mau dijadikan korban terus-menerus, jangan kita mau dijadikan penderita terus-menerus. Saatnya kita bangkit dan melawan, bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, rakyat pekerja. Semua pekerja memberikan kontribusinya terhadap pajak yang diambil oleh negara, baik pajak penghasilan, pajak pendapatan, pajak kemahalan. Semua kita ditarik, bahkan kita buang air besar pun kita membayar pajak. Semua kontribusi kita untuk negara kita sudah melakukannya. Saatnya kita menuntut agar negara bertanggung jawab terhadap ayatnya. Terima kasih dari saya, Sumiati, Ketua Bidang Advokasi dan Perempuan DPP SPN.